Selamat datang di channel saya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri, nama saya Ivan Ibrahim. Username Instagram @ivanibrahim. Saya sudah mulai vaporan sekitar mungkin 1,5 tahun, dan saya di sini mau ngajarin kalian-kalian semua gimana caranya bikin O. Banyak orang yang bilang kalau bikin O itu kayak perlu kalian khusus. Kok bisa ya kayak gitu ya? Cuma sebenarnya enggak. Sebenarnya itu cuma kayak butuh paling pertama kali pasti harus sering latihan, bentuk mulutnya bener, dan main batuk kalau aku pribadi. Jadi semua orang bisa bikin, semua orang bisa bikin bulat karena dasarnya emang ya mudah. Jadi saya ajarin di sini ke kalian itu cara yang benar-benar paling basic dan semua orang bisa ngelakuinnya. Pertama yang kalian butuhin yaitu pasti vapor. Vapor. Sebenarnya nggak ada batasan sih kalau mau bikin vape trick harus pakai vapor yang mahal atau murah. Semuanya bisa asal asapnya mumpuni aja. Oh iya, kalau kalian mau cari tas vapor yang bagus, ini ada sedikit rekomendasi dari Paperplane. Ini Paperplane. Jadi dia tasnya konsep ada dua fungsi. Jadi dia yang depan buat alat vapor kayak gini. Dan yang belakang dibuat alatnya menyimpan yang cukup luas. Jadi bisa buat nyimpan HP atau dompet atau apa. Dan tasnya bahannya bagus sih, dan pegangannya juga enak di tangan. Seperti ini. Paperplane. Ya, kembali ke topik tadi. Jadi cara yang bakal aku ajarin di sini cara yang paling basic karena aku nggak ngajarin tiga cara yang lain. Ada tiga cara itu tadi, ada lidah, ada menggunakan mulut, bibir, sama ada menggunakan batuk. Dua cara ini aku skip karena memang yang rata-rata vapor dunia di vape tricker dunia semua pakai itu cara batuk. Jadi di sini aku bakalan ngajarin caranya batuk. Yang mulai dari step pertama. Step pertama kalian bikin mulut kayak gini. Jadi kalian bikin bentuk huruf O di mulut kayak O. Kemudian bibir ini kalian tarik ke dalam. Setelah kalian udah nemuin bentuk mulutnya kalian masing-masing, step kedua yaitu batuk. Batuknya itu kayak batuk yang mantul. Jadi kayak jadi di kayak orang bersihin kayak cuma dia jauh lebih ke bawah. Jadi kayak jadi kedengarannya di sini. Setelah kalian itu kalian coba dengan nyedot vape tadi. Tapi sebelum itu, selepas kalian nyedot, jangan lupa dikeluarin terlebih dahulu. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gitu. Pertama kali memang kayak nggak bisa jauh, asapnya kayak nggak bulat-bulat banget. Tapi percaya sama aku, itu mungkin sebuah kayak cuma awal. Pasti kedepannya setelah kalian latihan-latihan terus, latihan apa? Sering bikin bulat, sering O, batuknya udah dapat ritmenya sendiri, pasti kalian bisa lancar. Setelahnya kalian bisa lancar bikin O, kalian bisa lanjut step selanjutnya yaitu spam. Apa itu spam? Spam itu kalian bikin O, cenderung yang O yang kecil, tapi O nya banyak banget. Biasanya sering banget dipakai oleh vape tricker. Jadi setelah kalian nyedot, itu kalian telan asapnya biar dia bisa nyimpen di dalam tenggorokan ketika kalian batukin dengan ritme yang pas. Jadi dia tuh bisa keluarnya pelan, sedikit, dan dia tuh bisa banyak. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gitu, soalnya dia bisa nyimpen lebih banyak di dalam tenggorokan. Sehingga kalian kalau misalnya mau bikin O yang benar-benar banyak, itu kalian bisa pakai cara yang itu tadi. Itu kayak tips and trick dari aku sendiri sih. Mungkin orang-orang bikin cara bentuk bikin O rata-rata mungkin sama, cuma aku punya tips yang mungkin bisa membantu kalian. Okay, thanks for watching.
Jangan lupa di like videonya, di subscribe, di share kalau bisa ke teman-teman kalian yang mungkin mau belajar bikin bulat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kenapa kok bisa gini ya kak atau gimana, itu jangan malu-malu buat komen di bawah bawah. Jangan lupa juga follow at IVANIBRAM, at Surabaya Vaptrix, yaitu komunitas saya. Dan jangan lupa kalau kalian mau cari-cari barang-barang vapor atau apa, jangan lupa di follow Vapboss, Vapboss.id. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau cari tas tadi, paperplane ini bisa dikontak di bawah juga. Untuk next lesson yang bakal aku ajarin yaitu bending. Jadi kayak gitu bending, yaitu bending itu ngarahin O-nya ke direksi yang kita mau ke sana, ke sini. Jadi kayak gitu. Aku berterima kasih banget kalian udah ngeluangin waktu buat ngeliat videoku ini. Kalau misalnya ada kekurangan ya mohon dimaafin. Thanks for watching.